Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa qala rasulullah sallam fi haditsil ukhra ittaqullaha haitsuma kunta wattabi'u sayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Teman-teman sekalian, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Yang merasa KW angkat tangan. Tema kita apa hari ini? Ya, ikhwan dan akhwat KW. Apa itu maksudnya? Kita nanti akan bahas ya. Yang tahun ini target menikah angkat tangan. Wah, ada di belakang. Saya suka seperti itu ya. Ikhwan dulu. Ikhwan yang belum terlalu nafsu teuing juga jangan terlalu sabar ya. Kalem aja ya. Tong gerasak gerusuk teuing ya. Yang hari ini teman-teman yang hadir ya, ikhwan dulu saya absen sebelah kanan. Yang tahun ini akan menikah satu orang, satu, dua, tiga orang. Yang lain gimana ini? Musibah semua. Hah? Udah nikah ya? Alhamdulillah. Yang sebelah itu, yang apa ya? Nafs panang tinggi dia. Ya. Sebelah sini, yang tahun ini akan nikah, insya Allah. Wih. Masih panjer angkat tangan tuh. Yeah. Jangan ya macam-macam. Akhwat yang tahun ini akan menikah. Gimana mau dimudahkan angkat tangannya juga gini-gini dia. Setengah ya, separoh niat. Ya. Yang tahun ini akhwat akan menikah, bismillah. Bismillah gitu. Coba angkat tangan. Saya doakan. Akan ketahuan jomblonya. Kalau enggak jomblo janda kan gitu. Ya enggak apa-apa lah ya. Kita hadir ke sini teman-teman sekalian, tentu ya bukan hanya niatan untuk mencari pasangan saja ya. Tapi juga adalah thalabul ilm ya, mencari pengetahuan atau ilmu. Karena mudah-mudahan dengan kita berkumpul dalam thalabul ilmi ini ya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan ke surga ya. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Jadi kalau kita berupaya ya mencari jalan untuk thalabul ilmi, maka insyaallah akan Allah mudahkan jalan ke surga ya. Dan Imam Bukhari menyampaikan babul ilm qabdal qaul wal amal ya. Ada bab menyampaikan kata beliau, ilmu itu ya perlu kita ketahui sebelum kita beramal dan mengatakan sesuatu. Artinya sebelum menikah, maka teman-teman perlu banyak belajar tentang apa ilmu-ilmu pernikahan. Akhwat yang sudah hatam 5 buku pernikahan ada, angkat tangan. Saya alhamdulillah sudah hatam 30 buku pernikahan. Ya. Kalau buku poligami baru 2 hatam. Ya. Ya, penting enggak? Penting. Ya buat apa? Buat pengetahuan saja gitu ya. Ya, karena akhir-akhir ini apa sih yang nyambung aja ya pemirsa ya. Jadi para jemaah sekalian, jazakumullah ya teman-teman sekalian, banyak ya kasus-kasus yang seharian kami dampingi itu tidak dapat terlepas bermacam-macam ya problem gitu ya. Ada masalah rumah tangga, ada masalah akidah, sampai juga masalah gangguan jin, banyak sekali ya. Nah, terutama ya tema kita tadi yang hari ini insyaallah kita akan bahas terkait ikhwan dan akhwat KW. Ada enggak sih ikhwan atau akhwat KW itu sebetulnya? Ada katanya. Apa ciri-cirinya? Ya, kalau mau ciri-cirinya lihat status saya ya. Mudah-mudahan ya tidak tersinggung ya. Saya buat status ada ikhwan KW dan akhwat KW di IG ya, IG story saya dan Instagram saya ya. Sudah follow belum? Ya. Enggak usah follow-follow lah, tekudu.
Ya teman sekalian, kenapa penting ya kita bahas terkait ini? Karena banyak ya di antara kita ada ikhwan yang terlihatnya soleh gitu ya. Kalau ikhwan itu soleh bukan soleha ya. Terlihatnya soleh tapi ternyata wa'iyudzubillah dia buaya. Ada gak yang begitu? Ada teman-teman kemarin dengar informasi ada salah satu ikhwan ya laki-laki ya tentunya. Saya gak sebutkan namanya. Beliau mengaku tolib atau murid dari salah satu beberapa asatidz ya terkenal begitu ya. Dan beliau ta'aruf kemudian mau nikah, ta'aruf nikah tapi kemudian gak jadi. Hanya PHP-in, hanya menjadi pencuri cinta. Wah, pencuri cinta bagi para akhwat. Ya. Ini kejadian. Terlihatnya pemuda yang sangat syakhsiahnya, kepribadian itu baik gitu ya. Tapi ternyata ya beliau serigala berbulu apa? Berbulu harimau. Ya serigala berbulu harimau. Udah serigala ternyata berbulunya harimau. Itu lebih serem lagi ya, bukan sekedar berbulu domba. Ini banyak terjadi fenomena ini. Teman-teman sekalian jazakumullah. Tema kita sebetulnya ini terkait masalah asyakhsiyah Islamiyah ya, tentang pentingnya kepribadian Islam di antara kita. Banyak saya memperhatikan ya, tidak hanya ikhwan, akhwat juga sama. Ada akhwat-akhwat yang mohon maaf saya tidak menyindir ya. Ini tidak hanya akhwat-akhwat yang saya sebutkan itu, yang lain pun juga mungkin banyak begitu ya. Contoh kita banyak menemukan ya. Ada akhwat-akhwat yang pakai cadar begitu ya, cadar harian gitu biasa. Bukan cadar masker sekarang ya teman-teman. Ini kalau sekarang saya tidak bisa membedakan mana teman-teman yang terbiasa pakai cadar atau cadarnya karena maskeran gitu ya. Saya tidak bisa membedakan ya. Karena sekarang sudah menjadi apa? Tren ya begitu. Ketika akhwat-akhwat pakai cadar itu, ya itu mungkin sebetulnya bisa juga masker begitu ya. Nah, ada akhwat-akhwat yang pakai cadar tapi ternyata ya kesehariannya belum paham sama sekali terkait masalah akidah yang benar gitu ya. Jadi ada akhwat yang beliau kesurupan beberapa kali, kemudian kita razia, ternyata di dompetnya masih menyimpan jimat. Ya, ada akhwat, dia bukan akhwat ini sebelum corona ya, kejadian sekitar mungkin setahun lalu. Itu ada akhwat-akhwat yang pakai cadar rapi tapi ternyata tidak paham akidah yang benar. Nanti kita akan bahas itu ya. Juga ada akhwat-akhwat ya, pakai cadar, Masya Allah rapi dari mulai kepala ya sampai pertengahan perut turun ke bawah. Pas ke bawahnya pakai celana ngetat. Ada gak yang begitu? Ada gak? Ada, coba ntar suruh diri semua. Enggak lah, pada kabur ntar ya. Ikhwan juga begitu ya. Ada ikhwan ya, yang Masya Allah ya jenggotnya itu manis gitu ya. Luar biasa ya, celananya cingkrang. Tapi hobinya PHP-in akhwat ya. Tiap malam ukhti filah. Gimana ukhti sehat? Sehat akhi. Ya di ukhti akhi ya. Padahal kalimat Arab itu belum tentu menunjukkan dia paham sebagai keislaman yang benar ya. Karena Abu Jahal juga paham bahasa Arab. Benar enggak? Iya. Jadi jangan tertipu daya dengan begitu ya. Antum ya. Udah calonku ya. Baru antum aja udah calonku. Enggak, teliti dulu syakhsianya, kepribadiannya seperti apa gitu. Karena banyak ada ikhwan-ikhwan yang hobinya tadi ya, membual. Ukhti jangan lupa ya, besok yaumul khamis. Masya Allah ya. Besok saum ya, besok hari Kamis anti saum. Nanti kita iftarnya sama-sama ya di Kebun Raya Bogor ya. Luar biasa. Itu akhi filah apa akhi setan kayak gitu ya. Kalau saya bilang akhi setan gitu ya. Jadi kalimat-kalimat indah tapi itu menipu. Dan mohon maaf ya, kelemahan akhwat itu salah satunya mudah tersihir dengan kalimat-kalimat buayan dari laki-laki. Benar enggak? Dibilang begini aja, ukhti, Masya Allah ya, ana tuh kalau ngedengar anti itu, status-status Facebooknya, IG-nya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini tipuan-tipuan gombal yang teman-teman harus hati-hati. Makanya akhwat itu harus rajin zikir pagi petang. Iya, kenapa? Supaya dari buaya-buaya yang kayak tadi tuh, ya. Buaya domba itu ya. Hati-hati ya. Dia banyak menipu. Misalnya apa? Kita sebutkan saja. Ada ikhwan terlihatnya Masya Allah saleh,
tapi ternyata makannya masih menggunakan tangan kiri. Ada nggak begitu? Masih banyak terlihat. Ambil begini, dia buka, ya, tangan kanan begini, ini mah kiri. Apalagi dengan pedenya dia percaya dirinya, apa? Berdiri. Gimana akhi, antum kabarnya sehat akhi? Ya, ngomongnya akhi-akhi, tapi berdiri lagi begitu. Ya, ini banyak teman-teman sekalian azamullah yang pas seperti itu. Ini kita akan coba teruskan teman-teman. Supaya jangan akhwat-akhwat ini menyesal di kemudian hari. Ya, jadi fisik, apa namanya, kepribadian seorang, syakhsiah seorang itu tidak dinilai hanya dari casingnya saja. Faham sama sini? Jadi, Ustaz, Masya Allah Ustaz, ada akhwat datang ke saya. Saya mau coba sama beliau gitu ya. Oh yang mana? Yang ini Ustaz. Dia kasih gambar, oh subhanallah, kenapa Ustaz? Bagus kan? Soleh enggak? Soleh, luar biasa, nanti suka sama dia. Iya Ustaz, tolong kenalin, udah punya anak tiga tapi dia. Akhirnya gugur gitu ya. Atau ada sebaliknya, apa namanya, orang-orang yang menurut kita itu baik, penampilannya rapi, tapi ternyata baca Qurannya masih belepotan. Nah kita coba akan bahas teman-teman kalian. Ini kita akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Referensi kita pertama terkait kajian kita ini adalah Al-Baqarah ya, surah Al-Baqarah ayat 208. Teman-teman coba buka pakai HP, pakai Quran atau catat boleh. Surah Al-Baqarah surah 2 ayat 208. Allah berfirman ya. Kata Ibnu Katsir ya, dalam tafsir mengatakan Allah menyuruh kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah yaitu orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Apa kata Allah? Udkhulu. Al-Baqarah ayat berapa tadi? Ya. Udkhulu apa artinya? Masuklah fi silmi kafah. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah suruh siapa? Semua manusia atau khusus orang-orang beriman? Khusus orang-orang yang beriman saja. Apa kata Allah? Udkhulu, masuklah ke dalam al-Islam apa? Kafah. Apa kafah itu? Menyeluruh, komprehensif, universal. Jadi kalau kita masuk Islam itu, ya, akidahnya harus Islam, ya. Sohibun, ya, atau ya, apalah teman, ya. Sohib, persahabatannya juga harus orang Islam, ya. Islam dalam pengertian nanti boleh juga kita bermuamalah dengan orang Muslim boleh, tapi kalau berteman bersahabat hanya khusus orang-orang yang Muslim. Apalagi akhlak. Akhlaknya pun harus Islam. Apalagi teman-teman, akidah sudah, akhlak sudah, muamalat ya, atau muamalah, interaksi, muamalah. Jadi kalau kita ya, tidak ada lagi ibadah. Ibadatun. Islam apa aja? Akhlak, akidah, apalagi ibadah, ya banyak yang lainnya ya. Jadi ketika kita bicara tentang Islam, maka masuklah ke dalam Islam secara khusus ya, atau komprehensif. Maka nanti akan lahir, ya kita, saya akan sebutkan namanya asyakhsiyah Islamiyah. Apa itu? Ya, asyakhsiyatun Islamiyatun. Kepribadian yang Islami. Jadi kalau teman-teman ikhwan dan akhwat nanti memilih calon, upayakan karakter-karakternya adalah karakter yang syakhsiyahnya, apa syakhsiyah itu? Kepribadiannya, pribadinya, karakternya Islami. Ya. Nah, kalau kita lihat beberapa para ulama banyak menyebutkan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah apa? Salimul aqidah. Apa tuh? Benar dalam berakidah.
Salimul Aqidah. Lihat surat Al-An'am ayat 82. Lihat teman-teman Az-Zumar ya. Ayat 65. 65 yang sering saya sampaikan berkali-kali. Jadi kalau teman-teman ya ingin dikatakan benar keislamannya, yang Allah katakan udkhulu fis-silmi kafah ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin ya. Jadi upayakanlah ketika kita melaksanakan syariat Islam itu, ini kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan terkait surah Al-Baqarah ayat berapa tadi? 208. Betul ayatnya? Ya. Ini adalah hujah petunjuk dari Allah kalau kita menjalankan Islam itu ya secara benar. Jadi jangan sampai jadi terjadi akhwat Masya Allah penampilannya luar biasa, luar biasa gitu ya. Luar biasa, keren sekali, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita ngelihat pokoknya udah pas jadikan istri. Tapi ternyata judes. Ada enggak akhwat yang judes? Salah sedikit. Ketemu, "Assalamualaikum ukhti." Salam. Ada apa? Jadi enggak menyenangkan gitu ya. Atau ada sesuatu yang suatu perbuatan dari temannya yang tidak menyenangkan tuh langsung negatif. Ya. Atau ada tadi ikhwan itu ya yang terlihatnya Masya Allah ya soleh begitu ya. Ternyata masih minum dengan sambil berjalan tangan kiri gitu ya. Bahkan sama orang tua masih durhaka. Ya. Ini jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman. Nah, kita bahas awal dulu ya. Akidah. Kenapa akidah sangat penting? Soalnya kita bahas di tema-tema awal kemarin. Ini kita singkat saja. Bahwa akidah itu adalah sumber kebahagiaan hidup kita. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul aman. Kalau teman-teman mau hidupnya bahagia, maka perdalamlah akidah. Tapi ada subhat-subhat yang disampaikan oleh beberapa orang. Hati-hati ya. Kalau ngaji itu, akidah itu nanti sesat. Jadi orang tuh takut duluan. Akhirnya yang ada ngajinya hanya fikih, 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 fikih. Jadi ributnya pun fikih terus. Nanti kita nanti habis ini kita bahas sali apa? Sosial ibadah. Padahal akidahnya ilmu yang sangat penting, teman-teman. Kebahagiaan teman-teman berumah tangga, Bapak Ibu, halo? Bapak? Ya, ada enggak pede yang Bapak ya? Amin gitu ya. Nanti kalau nikah panggilannya apa? Abi Umi atau Bunda? Atau Omah, Omah? Tua banget ya. Itu mulai rencanakan nanti ya dari sekarang, Abi Umi gitu. Saya pas begitu nikah dengan istri, itu langsung manggilnya Abi Umi. Enggak lama ya, manggil AA ya sama adik itu. Kenapa? Supaya motivasi tetap punya langsung punya keturunan. Alhamdulillah Allah kabulkan. Ya, tunji setahun niji. Brojol, 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 brojol gitu ya. Sekarang udah 5 alhamdulillah. Doain nambah lagi ya 2 lagi. Amin gitu aja tuh. Senang. Ya, teman-teman ya kalau sehat itu subur tuh insyaallah kita sangat bersyukur pada Allah. Jadi jangan takut punya anak banyak ya. Karena setiap mulut itu sudah dijamin, perut itu Allah jamin rizquha. Ini ya salimul aqidah. Teman-teman perbaiki ini. Jadi kalau nanti dialog ketika ta'aruf itu tanya tentang akidah. Misalnya ya. Ahwat-ahwat sudah siapkan pertanyaan buat ta'aruf nanti? Sudah siap belum? Siapkan dari sekarang pertanyaan ya. 100 halaman boleh enggak apa-apa. Iya. Saya kan pernah cerita tuh sama teman-teman yang member sebelumnya itu, sama angkatan sebelumnya. Itu ada binaan saya sudah jadi sekarang. Beliau di Depok, anak UI ya. Ketika ta'aruf itu akhwatnya Masya Allah ngasih pertanyaan sekitar 3 halaman. Ditanya begini, "Ya akhi, bagaimana pandangan antum terkait tarbiyah zatiyah antum?" Sampai ikhwan itu, "Ya Allah sahad, ya Allah sahad, ini kita enggak ta'aruf sahad." Di, pertama ditanya itu, tarbiyah zatiyah. Bagaimana komitmen antum dalam setiap hari baca Al-Quran? Itu boleh gak sih pertanyaan itu? Boleh. Nah teman-teman nanti boleh kasih pertanyaan terkait masalah akidah. Apa pandangan kamu misalkan pada ikhwan terkait jimat? Nah kalau dia bilang, "Oh gak masalah, saya jual jimat." Ya udah.
Berarti kira-kira gimana? Blacklist jangan. Ya udah selesai urusan. Sedekah haji, pamit assalamualaikum ya. Kabur. Ah, tuang jual jimat. Ya, kalau dia masih bicara jimat itu seperti apa ya? Masih berarti wawasan masih kurang. Oh, gini. Oh, di orang tua kami ada begitu. Saya enggak suka terlibat, masih agak pertimbangan. Ya, tapi kalau dia bilang, "Oh, jimat, enggak masalah, saya jual jimat." Oh, udah selesai urusan itu ya. Karena akidah ini ya, kalau dia bermasalah, berantakan, ya rusak semua urusan kita. Makanya Allah katakan dalam surah Az-Zumar, "La in asyraqta la yahbatanna amaluk." Ya. Kalau ya dia menyekutukan Allah, maka hancur amalan-amalan. Jadi salimul aqidah itu poin penting pertama. Ya teman-teman, ketika ta'aruf suka bingung, "Sat, kasih pertanyaan apa sih?" Ya udah kasih aja ukuran baju, tanya nomor berapa, saya bilang gitu. Disuruh nanya aja bingung. Gimana jawab coba? Benar enggak? Kan cuma suruh nanya doang. Kasih pertanyaan. Apa pertanyaan? Banyak enggak? Banyak pertanyaan. Misalnya tadi, bagaimana Pak pandangan antum terkait jimat, terkait wafak, terkait apa lagi? Pawang hujan. Nanti yang Ikhwan tanya lagi gantian kepada Ahwat. "Ukhti, kalau ada suara burung di atas rumah, kuik-kuik, apa tanggapan anti?" Ya dia jawab, "Oh enggak apa-apa, biar aja burung mah kuik-kuik mah." Dia mau ketawa mau apa gitu ya. Enggak nyambung, berarti belum paham tuh. Nah, makanya di rumah ta'arufku tuh teman-teman harus paham. Akidah itu bab penting yang harus kita pelajari. Jadi dari sekarang tuh sudah bersihkan tuh apa? Jimat, apa? Wafak, keris-keris, kujang-kujang yang mengandung sihir ya, yang mengandung jimat. Kalau pisau kujang biasa ya enggak masalah, keris pun enggak masalah. Ya. Batu-batu akik, ada yang pakai batu akik enggak? Abilah ada pakai enggak? Enggak ya. Ya kalau pakai boleh enggak? Boleh aja, silakan. Tapi kalau dipakai ini buat apa? "Ini Ustaz, ini adalah batu merah delima." "Wah, buat apa, akhi?" "Ini kalau Ahwat saya jitak pasti ngejar dia." Wah, luar biasa ya. Jangankan Ahwat, gua juga dijitak pasti ngejar ya. Sakit. Artinya ketika ada begitu terlibat akidah, maka selesai. Makanya saya ya, di rumah ta'arufku tuh dengan Kang Harisa, ketua RTQ itu, kita akan ada target silaturahmi ya ke member-member rumah ta'arufku. Ada kejadian ya teman-teman, mudah ini tidak saya ini kan namanya ya, bukan member beliau. Jadi beliau sudah 3 tahun atau 4 tahun mungkin ya, ta'aruf gagal terus. Ini penasaran ini, ada apa ya gitu. Kok beliau secara fisiknya enggak masalah gitu. Casingnya 8,5 atau 9 lah gitu, mau ke 90 begitu ya. Angkanya begitu, enggak masalah. Ikhwannya pun demikian. Harta dari finansial enggak masalah juga. Pendidikan oke. Tapi kok gagal lagi? Kalau enggak ikhwannya kabur, Ahwatnya kabur. Enggak ada gairah. Akhirnya kita beranikan diri, kita main ke rumah beliau. Kita survei, kita observasi. Ternyata apa? Ternyata bapaknya punya sekitar 7 pisau kujang dan keris. Dan beliau punya wafak-wafak juga bapaknya. Dan beliau juga punya pelihara harimau. Harimau goib, ya, bukan harimau-harimauan, bukan ya, yang mau beneran ya, goib tapi, kata versi mereka, dia kasih makan daging. Nah, ini kita tahu, terdeteksi setelah kita ke rumahnya, dan anaknya gak tahu. Kita ngobrol ya, kemampuan kita lah, kita melobi, kita berdiskusi, anak bapak seperti ini, ada apa pak, mungkin ada orang tuanya, ada masalah, problem, alhamdulillah, Allah berikan taufik, hidayah, petunjuk, ternyata beliau melihara benda-benda klinik, ya, magic dan lain sebagainya yang dianggap bisa memberikan manfaat dalam kehidupan mereka. Padahal maaf, beliau santri ya. Dan alhamdulillah beliau kooperatif, dan ketika itu sudah kita musnahkan semuanya. Ini ya, jadi kejadian begitu. Makanya ini para akhwat, pastikan bukan hanya antum dan antuna ya, akhwat ikhwan yang demikian. Orang tua juga cek. Kalau selama bermasalah ini, maka jadi masalah. Ada akhwat soleha, ikut kajian aktif, tapi ternyata itu beberapa kali masih suka dimandikan sama orang tuanya. Mandi kembang, tahu ya, kembang 7 rupa. Kasihan itu. Makanya kalau teman-teman ada yang seperti ini ya, minta tolonglah kepada Allah agar berikan hidayah kepada orang tua itu ya. Jadi syakhsi Islam yang pertama, salimul akidah, benar dalam hal akidah. Yang kedua, sohihul ibadah.
Sahihul. Ya. Sahihul ibadah. Sahihul ibadah. Benar dalam hal ibadah. Tadi apa? Ya, bersih akidahnya, selamat akidahnya. Yang kedua apa? Benar dalam ibadah. Jadi ketika nanti ikhwan akhwat mencari pasangan, ya mangga saja, boleh diobservasi, kasih pertanyaan terkait masalah ini. Ya. Jadi kelihatan tampangnya itu alim gitu ya. Tapi ternyata pas sholat subuh 3 rakaat. Iya. Hobinya PHP-in atau bangun Qiyamulail. Ukhtifillah, jangan lupa ya nanti 3:30 sahur ya. Iya akhi, Masya Allah, barakallahu fiqh. Luar biasa ya, kalimat-kalimat indah sekali ya. Barakallahu fiqh, wa fiqh barakallah. Ya. Pas tanya, akhi antum subuh 3:00 tadi? Ah jangan tanya anak, gak boleh amalan orang diketahui. Itu riya namanya. Padahal dia 7:00 kesiangan. Nah, namanya ikhwan kawe itu. Ayo, Acung yang tadi kesiangan subuhnya siapa? Mau ngaku ini maling makan. Sama akhwat gitu, jangan sampai anti akhwat penampilannya casingnya rapi gitu ya, bersih ya, kemudian tapi subuhnya telat terus. 7:00 ya subuhnya. Subuh 3:00? Ya subuh 3:00 lah Ustaz. 3:00? 3:00 lah. Ya. Gak mau jawab dia. Karena dia gak mau bohong kan. Ternyata apa? 7:00. Itu banyak begitu akhwat-akhwat kita ketahuan ke rumahnya. Bu, anak ibu dimotivasi tentang ibadah. Iya Ustaz, nah, si ini mah, teteh mah subuhnya suka telat. Mama mah jangan bilang-bilang atau malu sama Ustaz. Nah, ketahuan. Itu namanya akhwat kawe itu. Jadi, sahihin. Pastikan kita ibadah itu benar. Kata Rasul apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Tapi harus pahami, dalam ibadah ini ada furu'iyah, bagian-bagian cabang dalam agama. Teman-teman paham, di Islam itu ada namanya madhab. Tahu ya? Madhab. Enggak usah pusing masalah madhab. Ini ada suami istri minta cerai gara-gara beda madhab. Yang suaminya, ya apa, yang istrinya tiap malam Jumat baca yasinan. Istrinya yasinan, suaminya bid'ah. Ketemu enggak? Enggak akan ketemu itu. Ya. Yang satu sholatnya pakai usolli, ya si suaminya, istrinya enggak pakai usolli, ribut dia, minta cerai, lapor ke saya. Tad, istri saya minta cerai. Oh, antum baru nikah 1 tahun kok udah minta cerai? Kenapa? Itu saat tiap malam Jumat dia kan yasinan, anak enggak yasinan katanya. Terus dia pakai usolli, anak enggak pakai usolli sholatnya. Gara-gara madhab ini terjadi pertikaian. Jangan sampai teman-teman. Kita madhabnya apa di sini? Ngaku Syafi'i aja, iya kan? Syafi'i apa? Syafi'i. Ya. Madhab kita apa? Imam Syafi'i. Ya kan begitu? Kunut gak subuh? Ayo. Hafal gak kunutnya? Nanti akhwat ketika ta'aruf boleh tanya madhab antum apa? Supaya gak aneh, sekufu boleh. Kalau saya madhabnya Syafi'i, antum apa? Saya juga sama, Syafi'i. Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Ya. Syafi'i orang Betawi ya. Syafi'i, oke, baik. Tes kunutnya. Coba, ana mau antum baca kunut. Boleh gak itu? Boleh. Kasih pertanyaan, nanti buat pertanyaan buat ikhwan. Dari sekarang buat rekapan pertanyaan. Udah ada calonnya, enggak apa-apa nanti Allah kasih, Allah hadirkan. Ya. Buat pertanyaan, baca kunut. Tes, coba antum baca kunut. Nanti antum yang ikhwannya tinggal jawab aja, mau pendek atau panjang. Kan gitu. Mau panjang atau pendek? Kalau panjang, takut enggak terkejar ta'arufnya. Nanti kan banyak pertanyaan lain. Gitu. Asimetrik juga kan gitu. Kalau panjang, gampang jawab. Jangan sampai ntar dia jawab, bisa panjang pendek dia jawab. Kalau pendek, kunut katanya gitu. Pas panjang, kunut. Jadi ada di Malaysia atau video gitu. Jadi enggak nyambung. Ya. Allahumma dini fiman hadait. Wa'afini fiman afait. Wa tawallani fiman. Apal enggak? Iya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin, Allahu akbar, langsung turun ke bawah. Enggak hafal. Nah, ini harus ya. Kenapa? Karena
Nanti ketika teman-teman ta'aruf itu, kita harus lihat teman-teman ya. Di kita kan masalahnya itu kan kebanyakan, bukan masalah apa, kebanyakan di antara kita itu kan Syafi'iyah. Jadi jangan sampai teman-teman, terutama ikhwan-ikhwan nih, yang hanya baru kenal dengar-dengar Islam dari radio gitu ya, kemudian dari televisi gitu ya, karena banyaknya paham-paham di antara kita mazhab Hambali, kemudian menjadi berantem gara-gara itu. Kayak kemarin, siapa? Yang nikah tuh? Syarif ya? Ah Syarif. Kita ke tempatnya Silvi, daerah Ciawi, ada orang Ciawi. Itu di Ciawi itu masih sholat itu seakan-akan wajib menggunakan peci dan sarung. Kita harus tahu itu. Makanya ketika kita sholat tuh, mau pakai sarung, ya udah kalau nanti antum ditawarin, udah pakai sarung aja. Asal jangan pakai mau kena, ya jangan mau kena ya. Iya pakai mau dipakai juga. Jangan, sarung, pakai aja sarung. Kenapa? Karena kalau pakai celana tuh enggak lazim, hal aneh. Bahkan saya juga ke beberapa tempat tuh ketika tahu, oh ini Nahdiyin misalnya begitu, oh teman-teman NU gitu ya, ketika sholat udah, saya di, ketika imam, diminta imam tuh udah, soli, soli, jadi dikeraskan sedikit gitu ya, supaya kedengeran, sama, kita sama, sama, gitu ya. Itu gitu, itu trik, gitu. Jangan sampai antum ya begitu tahu ya, apa namanya, calon mertua tuh nanti ketika ta'aruf, calon mertua itu ketahuan pakai usoli, ketahuan baca doa gitu ya, terlihatlah sorbannya apa segala macam, terlihat bahwa beliau itu sepertinya teman-teman dari kalangan misalnya organisasi Manhadatul Ulama gitu. Sementara antum Muhammadiyah atau antum berafiliasinya ke Roja FM atau ke Hasmi. Begitu dipimpin suruh pimpin sholat, wah. Allah. Itu langsung aneh di mata calon mertua. Waduh, ini kayaknya aliran yang sesat itu Wahabi itu. Itu kalau masalah begitu kita sudah paham, teman-teman biasa santai aja. Enggak usah lebar-lebar banget, biasa aja. Ya. Kalau sekarang corona dia jauh sendiri sama kita, ya. Terus gini-gini ya. Dia biasa aja. Allahu Akbar. Begini aja. Enggak usah aneh-aneh. Ya. Kadang-kadang ada yang apa? Teman-teman tuh belum berhenti aja udah digerakkan takbirnya. Allahu Akbar. Ini semangat giroh agamanya bagus, tapi kadang-kadang kurang tepat. Sahihul ibadah, makanya teman-teman tuh wajib punya kitab-kitab fikih. Misalnya kitab al-um, nah kalau Syafi'iyah, misalkan kitab Minhajul Muslim, ya, Muqoran Habayil Bayanil Madhahib misalnya ya, perbandingan beberapa madhab digabung. Kemudian ada juga misalnya fikih sunnah, ya, itu belajar supaya bisa nanti memahami ibadah tuh ya paham. Usoli, coba yang pakai usoli sini ada, dikeraskan. Usoli. Yang nggak pakai usoli, ayo. Yang nggak pakai usoli, pakai usoli yang nggak sholat ada. Kan pakai usoli boleh nggak? Boleh. Ta'kidul qalb, menguatkan hati. Ada orang yang Allahu Akbar. Sholat naon ianya tadi teh? Bingung dia, ya kan? Tapi kalau ada, dia dibantu. Sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati adaan. Dia apa? Kalau saya dulu ada saya imam, saya makmum ya. Karena enggak ada orang lain lagi ya di musala tuh. Berarti kita imam. Imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Udah. Berarti dia sholat apa tadi? Zuhur 4 rakaat sebagai untuk yang apa hatinya itu ada apa raib syak keraguan boleh itu. Allahu Akbar. Jadi memantapkan hati. Boleh enggak? Boleh. Tapi kemudian ada orang yang tidak usoli kemudian tok sah ente mah terpakai usoli. Naon ente aliran Muhammadiyahnya? Sesat ente Wahabi. Ada orang berbeda langsung dicap sesat. Jangan mudah memvonis begitu. Harus ini teman-teman. Karena setiap orang itu punya hujah, punya landasan dalam beragama. Jadi kita harus teman-teman tuh bijak lah. Paham ya maksudnya? Selama akidahnya masih sama, ya tidak terlibat kesyirikan dan sebagainya. Ini perlu diperhatikan. Sahihul ibadah. Kalau sekarang teman-teman di kita itu yang lagi tren itu di Indonesia berapa mazhab? Dua mazhab aja. Apa mazhabnya? Apa mazhabnya? Mazhabnya apa? Muhammadiyah sama NU. Bukan, itu organi
sensasi. Itu kita arup lagi, bapaknya nanya, kamu Islami Islam apa? Islam Persis apa Islam Muhammadiyah? Kata dia, Pak, saya mah nggak mau Islam Persis, Islam Muhammadiyah. Saya mah Islamnya Islam NU, Pak. Ya. 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 Yang nanya blow on, yang jawabnya blow on, ya. Sama-sama blow on, ya. Dia nggak mau NU, nggak Persis, dia bilang Islam NU, ya. Nggak ada itu, ya. Islam, ya, Islam. Ya. Paham dari sini, ya? Ini organisasi. Kita apa madhabnya? Terkenal Hambali, ya. Hambali, disebutkannya kepada Imam Ahmad bin Hambal. Sama apa? Syafi'i. Kalau di radionya apa nih? Roja. Roja FM sama teman-teman Hasmi. Tapi berapa Hasmi ini sekarang ke Syafi'i, ya? Madhabnya Syafi'i. Dulu-dulu awalnya seperti Hambali, terlihat amaliyahnya. Karena referensinya kitabnya biasanya kitab apa? Sifat Salat Nabi, Syekh Albani. Jadi teman-teman tuh kalau sudah merasa bahwa kitab itu Albani, pokoknya yang lain salah. Iya, ada orang begitu. Ada orang gini, sholat. Allahu Akbar, ahlu bidah tuh. Yang benar, Allah. Gini tuh. Boleh teman-teman, Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh, silakan aja. Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh, silakan aja. Yang enggak boleh begini, Allahu Akbar, enggak ada. Ini kadang-kadang nalarnya, benar, mohon maaf ya. Jadi kita tuh jangan mudah memvonis orang tuh salah. Mereka juga punya guru. Ya. Allahu Akbar, benar enggak? Benar. Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh. Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh. Dan dia semuanya saking benernya. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak boleh. Pilih salah satu, mana? Jangan berantem soal ini. Turun dari berdiri i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Ada yang ini kan? Sami Allahu liman hamidah. Karena dia belum terbiasa begitu, ikut-ikutan di buku. Akhirnya habis salat hamidah, harusnya ngapain? Ah, sujud kan? Dia ruku lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau udah biasa, kita normalnya yang biasa udah biasa aja. Kan ada kan? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil samawati mil ardi mil masyita min syai'in ba'du. Langsung? Nah, sujud itu masalah lagi. Kaki lutut dulu apa tangan dulu? Ini kan saya lima ada. Itu ada furu, cabang. Enggak pusing. Sukanya mana? Punya lutut enggak? Enggak punya, ya. Udah lutut dulu enggak apa-apa. Ya. Silakan. Kata ini sifat salat Nabi keliru. Yang benar adalah tangan dulu. Akhirnya dia maksa-maksa. Padahal tangannya sakit. Ya. Ya. Apa yang ringan silakan. Allahu Akbar. Ya boleh. Boleh enggak? Boleh. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Dua-duanya boleh enggak? Enggak boleh. Apalagi sampai ngedeprok. Buk. Akhirnya dia pusing. Ah, yang satu kata radio itu lutut dulu. Yang satu katanya tangan dulu. Saya pertengahan aja lah, kepala dulu katanya. Ada ilmunya, tidak asal. Jadi teman yang ikut, jadi masih gini. Ada hal-hal seperti yang furu, cabang, jangan jadi perdebatan. Di masyarakat itu semuanya lutut dulu. Nah, kita bikin sensasi, kepala dulu, ya. Jadi aneh kan? Enggak usah. Sami Allahu liman hamidah, begini boleh? Boleh kan? Sami Allahu, boleh enggak? Boleh. Sami Allahu liman hamidah, boleh enggak? Enggak boleh. Kan tahu yang salah. Tiba, apalagi sujud, ketika sujud. Yang benar kakinya begini lenggang atau begini? Karena lagi musim rapat, rapat semua. Gini kan? Saya mohon maaf ya. Sujud itu kadang-kadang ada yang memaksakan. Ini saya sampaikan ke anak muda, ya. Karena fadilah dari min asari sujud, di asar-asarin. Jadi maksudnya di apa? Ditempelin, digesek-gesekin. Ya enggak gitu juga kali, ya.
Tuh ya teman-teman, akhirnya ribut. Sekarang lagi viral tuh radionya antara K.H. siapa yang NU tuh? Idris Ramli ya? Satu lagi siapa? Doktor siapa tuh? Dari teman-teman Salafi. Rame tuh, debat. Yang tepuk tangan siapa? Non-Muslim. Oh, yang benci Islam. Bukan non-Muslim, yang benci Islam. Tidak semua non-Muslim benci Islam. Yang benci Islam, yang kadang-kadang orang Muslim juga ada nggak yang benci Islam? Ada. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini ya, Sahih Al-Bukhari. Perhatikan. Baca kitab-kitab yang paling mungkin agak mudah ya tadi. Fikih Sunnah Said Sabiq. Nanti ada Fikih Sunnah Said Sabiq, ada lagi karangannya. Kitab yang lebih sahih dari Said Sabiq, namanya Kitab Sahih Fikih Sunnah. Teman-teman salah apa itu? Buat. Yang tenar di anak muda apa? Sifat sholat Nabi. Ya teman-teman punya guru, udah. Guru saya di pondok begini ngajarin. Bener gak yakin? Yakin saya, kitab ada, udah. Ikuti aja guru, gak usah bingung-bingung. Oh kok dia sujudnya begitu ya? Kok aneh sih? Sampai 2 meter sujudnya. Kita ikut-ikutan. Jangan. Ya. Pari ahwat ya. Jadi gak usah. Sahihul ibadah, perhatikan. Nanti ketika ta'aruf, pastikan yang benar ibadahnya. Nanti cek, dites tuh kalau ada ikhwan. Kalau ada ikhwan, kasih pertanyaan begini. Akhi, antum kalau ba'diyah sholat asar berapa rakaat? Kata dia, oh kalau anak sih semampu anak, kadang 2, kadang 4. Lo on ya? Enggak. Saya ingat ini ya, saya sekarang saat ini ya, sampai sekarang tuh masih menemukan ya ikhwan-ikhwan yang sholat habis sholat asar itu ya, dia sholat ba'diyah. Ya. Ada gak ba'diyah asar? Saking solehnya. Iya kan? Saking solehnya. Ya. Jadi saking solehnya udah di jama, ya sholat lagi dia. Ya. Ya gak apa-apa juga di jama ya. Jadi teman-teman harus perhatikan tuh ya. Nanti pertanyaan itu untuk pengetahuan agama. Kenapa? Itu untuk akhwat berikan pertanyaan kepada calon imam. Kenapa? Karena imam itu sangat penting. Kalau imamnya salah, kira-kira salah enggak? Salah nanti. Yang kalau kita mah sholatnya setiap hari kita jama aja ya 3 waktu. Boleh enggak jama tiap hari begitu? Enggak boleh. Ya. Ini ada aturan-aturan, ada madhab. Ini teman-teman pastikan ya memahami ini. Pelan-pelan ya dikit baca buku. Makanya ada namanya kajian. Kalau teman-teman ya, kita kalau di rumah ta'arufku itu baru ada kajian tahsin. Kalau teman-teman di rumah teman hijrah itu ada kajian Ustaz Samsam. Beliau sekarang sudah membahas tentang masalah fikih ya. Nanti teman-teman yang di teman hijrah itu kan sudah ada. Itu fahami, ikut yang rajin supaya dia paham. Ya. Suami istri bersentuhan habis wudu, batal apa tidak? Batal tidak? Ini kalau teman-teman nanti takut bingung, tanya aja. Kalau mau ta'aruf, antum madhabnya apa? Hambali apa Syafi'i? Oh saya Hambali. Antum tahlil apa enggak? Oh saya enggak tahlil. Itu boleh jadi pertimbangan. Antum dulu nyoblos nomor berapa? Ya. Ya. Ada kemarin Umahat ya di Kota Bogor begitu. Datang ya laki-laki sterek tampangnya oke keren pokoknya, dia nggak tanya masalah Quran, nggak tanya masalah apa, cuma dia tanya satu aja, dulu pilih nomor berapa pilpres, dia pilih nomor ini, ya udah maaf kami lagi sibuk ya, silakan pulang lagi, belum tanya Quran belum masalah, tanya apa, karena kalau pilihannya beda pasti otaknya beda gitu. Ini si Umahat, bukan saya, bukan ya, bukan lo Umahat ya. Ini ada yang begitu ya. Ya kita kasih pertanyaan-pertanyaan itu supaya nanti kita bisa memahami ya. PKS atau bukan? HTI bukan? NU bukan? Muhammadiyah bukan? Boleh enggak kita menikah beda harokah? Harokah dakwah. Kan ada sekarang lagi tenar, HTI, Allah Akbar, Allah Akbar. Ada yang PKS. Aku mau enggak PKS, aku mau Gelora. Ada yang gitu kan? Buka partai lagi Anies Mata misalnya. Boleh gak nikah beda partai? Boleh gak? Boleh. Jadi jangan sampai kita terlalu, pokoknya kalau bukan HTI gak mau, kalau bukan Salafi gak mau. Akhirnya susah teman-teman ya jodohnya.
boleh, kita idealisme boleh. Kita memiliki pengennya begini begitu. Tapi jangan juga terlalu memaksakan diri. Ya kalau ketemunya misalnya sementara yang depan kita ya ini ikhwannya, udah kita ajak dialog aja. Bisa enggak seperti itu? Itu ya, jadi jangan terlalu terpaku dengan hal seperti itu. Ini sahihul apa namanya? Ibadah. Yang berikutnya apa? Ada yang tahu? Matinul khuluq. Apa tuh matinul khuluq? Akhlak yang baik. Ini aja deh, akhlak yang baik. Berapa? Tiga ya? Atau akhlak yang baik biar mudah dicerna ya. Ya. Matinul khuluq. Ya. Atau akhlak yang baik. Akhlak penting enggak bagi seorang muslim? Penting. Makan pakai tangan kanan, tangan kiri? Kanan. Minum? Kanan. Boleh sambil berjalan enggak kalau makan? Ya boleh. Minum sambil berdiri boleh enggak? Boleh dalam kondisi darurat. Lagi umroh, lagi apa, ketat gitu ya. Lagi misalnya kita di kereta, kepaksa enggak bisa duduk gitu ya. Jangan sampai kita paksa, Pak tolong Pak, saya mau sunnah Rasulullah Pak. Minggir Pak. Ya, ya enggak usah, udah minum aja berdiri. Itu masih ada rukhsah. Karena kondisi memang betul-betul tidak memungkinkan kita duduk. Jangan sampai kita duduk ya, pas bangun udah pada benyok muka ya. Itu, kalau minum masih boleh kan begitu. Makanya saya bilang berkali-kali, kalau akhwat ingin mengetes ikhwan itu salah satu indikator akhlak baik atau tidak, kasih apa? Gorengan sama cabe. Lihat dia makan. Apa dia makan cabenya aja, gorengannya enggak? Gitu ya. Iya kan kita lihat, berarti orang aneh nih orang. Atau dia makan bagaimana tuh? Ya, cara makannya. Ini gorengan, ini cabe. Begini kah? Tangan kiri ikut atau dia hanya makan ya atau hanya jilatin tangannya aja ya. Enggak bercanda. Dia makan gorengan ya. Terus cabenya dipindahin. Karena kebanyakan kebiasaan gitu. Atau kiri aja. Akhi, gorengan hi enak akhi. Ente gaya akhi ya kutu kupret ya. Nah ini itu teman-teman, itu bawah sadar tuh pembiasaan itu. Mereka ketika ta'aruf tuh nanti ya bukan berarti makanan gorengan aja bukan ya. Nah, apalagi ada ustad, hormatilah ustad ya. Ini udah ada ustad makannya, ini masih buah alhamdulillah ya. Cuman ini belum dikupas ini ya. Ini kadang ini kamu plasa atau apa sih ini? Karena nggak bisa makan ini soalnya ramah tuh, kupas dulu kan repot. Dan harusnya yang begini nih jangan bawa kemana-mana, bawa pulang nih. Ya jadi ketika ta'aruf nanti boleh sambil dicek. Makan seperti apa? Ya. Karena ada kebiasaan-kebiasaan itu bisa terlihat secara alamiah. Sederhana memang itu, tapi bagi saya itu penting. Ya. Kalau orang yang masih banyak teman-teman, saya sering menyaksikan di beberapa orang tuh makan dengan tangan kiri. Padahal kata Rasulullah apa? Kul biyaminik. Sambillah ya, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Dan makanlah yang terdekat. Enggak ada perintah posting lah kalau makan, enggak ada. Ya. Kecuali Kang Harisa tuh. Ya. Makannya sama siapa tuh? Tuh ya teman-teman. Jadi akhlak sangat dibutuhkan. Kenapa nanti teman-teman perlu pertama memperbaiki akhlak, yang kedua cari calon juga yang akhlaknya baik. Kalau mau ukur akhlaknya baik, nanti indikatornya biasanya adalah kalau ikhwan itu biasa sangat berbakti dengan orang tuanya. Jadi kalau nanti cari tahu ikhwan yang itu akhlaknya baik, tanya ke ibunya. Bu, bagaimana menurut ibu si AA ini? Atau AA ini gimana? Makanya ketika nanti mau menikah itu, akhwat itu boleh survei, observasi, bawa tim ke rumah. Jangan 10 orang ya, banyakan. Ya 2 orang sama teman. Cari tahu, tetangga sebelah kanan, depan, belakang, cari tahu. Saya mau nikah sama Suhendi. Gimana sih Suhendi teh bu, menurut ibu? Ah Hendi gimana? Tetangga bilang, oh Masya Allah itu mah luar biasa. Yang satu lagi, wuh playboy, cap kampak. Karena ternyata anaknya gak jadi nikahin sama saya misalnya gitu ya. Berimbang tuh ada berapa orang, oh kira-kira ada 5 orang nih. Tanya orang tua, oh beliau anak yang soleh Masya Allah, berbakti sama orang tua. Cari tahu dulu. Karena beberapa kasus ada ketika setelah menikah itu baru tahu. Baru tahu bahwa suaminya na'udzubillah, kalau ngomong itu keluar binatang.
kalbun, kirdun. Tahu kalbun ya? Au, 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 gitu ya. Kalau ngomel itu ke anaknya itu luar biasa kalimatnya. Sampai kemarin beliau, na'udzubillah ya, beliau bilang anaknya, saya sampaikan begini, nak doain papa ya supaya ayah papa pulang ke rumah, kata anaknya. Ih, gak mau Ustaz, aku mendingan papa gak usah pulang ke rumah. Bah, kenapa? Karena itu aku benci sama papa, sama ayah. Karena kalau marah keluar kalimat-kalimat binatang. Dan doa orang tua seperti itu akan juga berbekas di anak-anak. Itu na'udzubillah. Ini taunya sudah punya anak 3-4, makanya selektif. Hati-hati betul memilih pasangan. Bahkan tidak sedikit ya, ini kami dengan Kang Haris ya, kemarin beberapa kali banyak, beliau mendampingi saya juga gitu, dalam apa, klien saya. Ada yang rajin sholat, ya na'udzubillah ini terjadi, dia rajin sholat, harusnya kan sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ternyata ketika marah sama istri, itu istri ditonjok. Istri bahkan ditendang, bahkan sampai diinjak-injak kepalanya, disiram, diguyur gitu. Itu kalau marah begitu. Mau gak akhwat punya suami seperti itu? Ya memang laki-laki itu juga jangan juga terlalu, apa sih namanya, lembut sekali dalam pengertian tidak punya kewibawaan dalam keluarga. Tapi bukan berarti kita harus keras kepada pasangan. Dan ini teman-teman nanti tuh hati-hati. Ya. Makanya ketika punya nanti menikah itu, ya banyak-banyak berdoa dari sekarang. Perbaiki akhlak kita. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, ya termasuk akhwat-akhwat yang masih judes. Eh, akhwat judes ada enggak? Angkat tangan coba sini, kita rukiah. Gratis-gratis nih. Gratis. Ya. Ada akhwat yang judes. Apa namanya? Mudi. Mudi atau mudi? Mudi itu apa sih? Mut-mutan. Ya kan? Kadang enggak jelas gitu. Teh, gimana kabar? Enggak jelas gitu ya. Jadi kadang-kadang marah enggak ada sebab, enggak ada apa-apa. Ini matinul khuluq. Jadi akhlak itu perlu diperbaiki. Ini yang ketiga. Jadi ketika orang muslim yang baik itu bukan hanya benar akidahnya, bukan hanya tadi baik sahih ibadahnya begitu ya. Ada dalilnya, ada hujahnya, ada kitab-kitabnya, belajar pada guru-guru, ada madhabnya misalnya begitu ya. Kemudian juga apa? Mereka harus memiliki akhlak yang baik. Mereka tersalah dalam sebuah hadis apa? Ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wattabi usainal hasanah khatamuha, maka iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik ini akan menghapuskan dosa-dosa perbuatan buruk yang pernah kita kerjakan. Yang ketiga kata Rasul, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apa itu? Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik ya. Makanya enggak boleh teman-teman menggunjing, tak menggunjing. Gibah. Apa gunjing itu? Gibah boleh enggak gibah? Gibah boleh enggak gibah? Enggak boleh. Ya. Gunjing? Enggak boleh, sama ya. Fitnah? Apalagi enggak boleh. Apa itu gibah? Dzikra akhaka bima yakrah. Membicarakan saudaramu yang kalau dia dengar dia marah. Ya aku malas sama Ustaz Suhendi mah. PHP-in aja. Katanya aku mau dinikahin coba. Sampai sekarang juga aku enggak akan dinikahi. Bohong itu. Dia nggunjing Suhendi tadi misalnya begitu ya. Kalau saya dengar saya marah, itu namanya apa? Gibah. Kalau ternyata saya enggak pernah ngomong begitu, berarti dia telah berbuat fitnah. Ini teman-teman hati-hati. Nah kalau nonton gosip gimana? Boleh gak nonton gosip? Masya Allah, pakai cadar, tilawahnya odoj, one day one juice, gak pernah ketinggalan. Tapi nonton gosip juga gak kelewat. Ada akhwat, Masya Allah, tilawahnya coba nanti kan saya kalau aduk member yang mau kita nikahkan, yang mau kita nikahkan, itu kita bukan menikahi lagi-lagi, kita menikahkan, itu kita survei dulu, observasi. Teh, baca Quran, oh bagus, Masya Allah, checklist. Jimat apa, oh bagus. Teh, habis nonton film Korea enggak? Ah Ustaz, kayak enak saya. Tampangnya soleha banget, itu ya, kelihatannya rapi sekali. Ya. Tapi film seri Korea enggak pernah ketinggalan. Ajib ya, luar biasa ya. Ini akhwat KW apa bukan ya? Hah? Iya. Atau nonton film Indosiar ya.
Kalau paginya azab, 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 malamnya dangdutan, ya. Kata Kang Haris juga, saya belum tahu ya. Ini teman-teman hati-hati ya. Tayangan gosip di TV apa sekarang ada? Kalau yang saya tahu dulu tuh silet, silet ya. Cek apa? Cek and recheck. Sekarang apa? Apa sih yang? Ya sebutin aja berapa lalu. Apa? Insult. Apa lagi? Pokoknya yang bicara aib orang. Umi Pipik ternyata menikah kembali dengan salah satu musisi. Wah. Ternyata ini sebulan, ternyata Agim nikah lagi. Itu gibah-gibah gunjing orang tuh gak boleh. Kenapa? Membuat amalan kita itu hangus, teman-teman. Ya, hati-hati. Apalagi teman-teman nanti sudah menikah, gunjingin mertua. Ya, gunjingin suami. Apalagi perempuan. Maaf ya Uti ya, ini rahasia kita ya Ukti ya. Ukti, rahasia kita berdua ya. Jangan bilang siapa-siapa. Ya. Terus yang lain lagi sama. Sebetulnya beliau sih gak bilang siapa-siapa. Cuman ke saya aja. Saya kasih kamu aja ya. Yeah. Nyambung semua akhirnya. Hati-hati. Ini termasuk apa namanya? Akhlak. Akhlak yang buruk. Hati-hati tuh. Jangan terbiasa menggunjing orang. Apa cirinya terbiasa menggunjing? Ya hati-hati ya. Sering sariawan ya. Jadi kalau sariawan banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Takutnya kita bicarakan aib orang. Urusan aib orang biarkan mereka yang Allah Subhanahu wa taala yang urus, bukan urusan kita. Tad saya emang enggak pernah gunjing, nonton enggak pernah juga, dengerin doang. Sama enggak hukumnya? Sama. Sini sini ukhti ini sini begini begini makanya kayak ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dengerin istighfar. Enggak boleh sama aja. Kalau ada orang gibah, tinggalin. Ada orang gunjing, neraka tahu. Enggak boleh. Bisa nasihatin orang gitu, saudara kita, atau SMS. Jadi kita nggak boleh. Nah, kalau sekarang gunjing lisan kadang-kadang tidak, tapi gunjingnya lewat sosial media. Si Fulano belum bayar utang. Kalau aku tagih, dia kayak harimau. Galakan dia yang menyutang siapa? Yang lain komentar. Hahaha, iya si itu kan. Satu, dua. Ah masa sih si itu ya? Dua orang, tiga orang terus. Itu gunjing berantai itu. Statusnya satu, dosanya bererot. Hati-hati makanya kalau buat status. Kalau buat status yang mencerahkan. Ya. Itu teman-teman. Matinul khuluk, akhlak. Sama muslim harus diperbaiki. Suami, istri juga nanti diperbaiki. Itu yang apa namanya ketiga. Yang keempat, kawiyul jism. Apa tuh? Kekuatan jasmani. Kawiyul apa tadi? Kawi ya. Kuat badannya. Bisa lah. Atau kekuatan fisik. Al-mu'minul kawiyu khairun. Mu'min yang apa? Kuat itu lebih baik. Wa habbu ilallah minal mu'minid dha'ifi. Ya, mukmin yang kuat itu, orang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang apa? Lemah. Para sini para. Sini sebentar. Sini badannya kita jadikan ini ya. Jangan bandingkan sama saya ya. Pakai masker ini enggak apa-apa. Ini asisten saya ya. Luar biasa. Berapa kilogram ya? Kayak gitu. Coba parah gini parah. Gimana? Coba antum begini. Ngebelenunya di mana? Ngebelenunya. Tahu ngebelenu enggak? Ya, buncitnya di mana? Kalau saya tuh enggak ya. Harusnya ototnya di sini ya kan, bukan di perut ya. Apa namanya? Bulat ya, belenu ya. Jadi ternyata teman-teman sekalian ya, kita penting menjaga fisik, apalagi laki-laki. Nanti ketika berhubungan suami istri, problem fisik ini sangat berpengaruh. Di mana? Nanti ada babnya, babul firosh, bab ranjang. Nanti kajian RTQ ada.
Tapi saya tidak sarankan masuk YouTube atau sosial media ini, khusus kita aja, karena agak vulgar bahasanya. Jadi ada penyebab masalah rumah tangga itu, ini perkara gara-gara berhubungan intim, biologi suami istri. Jadi baru colek aja sama istrinya, langsung lemes. Itu ada yang begitu. Akhirnya istrinya tidak terpuaskan. Dan banyak problem itu menjadi masalah. Makanya kalau makan, makanan yang sehat. Setiap hari ya makannya? Gorengan? Kita apa kebanyakan? Kalau awet paling bakso kan? Bakso, mie ayam, combro. Jaga kesehatan. Kalau minum, ya yang baik ini apa? Susu ini apa? Susu ya? Susu ya. Siapkan air. Ini saya contohkan ya. Saya siapkan air putih. Ini yang nyiapin yayang saya. Kata istri, "Yang, jangan lupa ya. Minum berapa? 2 liter." Ya Allah, 2 liter. Ya. Tapi harus diminum nih. Karena untuk menjaga ya stamina. Penting teman-teman sekalian, apalagi pulang jam apa? Jam 12 gitu. Jam 11 kadang. Jadi ternyata kekuatan fisik itu bagi seorang mukmin itu penting. Dari mulai makanan, olahraga, ya itu penting kita jaga. Para ahwat juga begitu ya. Termasuk kebersihan, ya para ikhwan. Para ikhwan, ya fisik, ya antum, ya gimana? Bau enggak badannya? Cium coba masing-masing. Kalau kita nyium sih enggak bau ya. Yang nyium bau itu orang lain. Ada salah satu ummahat, ya. Beliau menggugat cerai suaminya di usia sekitar 50-an. Jadi istrinya lebih muda, sekitar 45. Jadi ketika saya dampingi, ada problem apa nih cerai itu di ruqyah. Ternyata ketika di ruqyah itu, mohon maaf ya, saya meruqyah pun gak bisa jarak dekat. Saya biasanya kalau ngurusin jarak dekat, ini jarak jauh. Agak sekitar 2 meter. Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Aroma badannya luar biasa. Ya, bau sekali. Ya, kecium itu. Kenapa? Ternyata kalau mandi jarang bersih. Ya, ini ada yang begitu. Jadi ada ya terkadang ikhwan atau suami yang kurang memperhatikan kebersihan fisiknya. Ya. Kumis dipelihara, jenggot jadi cukur ya. Jadi berantakan. Ya. Gigi juga enggak pernah dijaga. Itu ada kejadian begitu. Nah, jangan sampai terjadi ya. Dari sekarang dirawat. Jadi kalau kita teman-teman ada yang bilang, makanya teman-teman yang baik itu memberikan nasihat. Ketika ahiwan teman kita ada yang bau badannya enggak nyaman gitu. Ya, ahi, afan ya, ini berdua aja ya sama antum ya. Tapi jangan depan orang ya, berdua depan orang gitu. Nasihatin, aroma antum, bau badan antum kurang sedap. Agak campur-campur kecap busuk. Enggak usah begitu, enggak usah, cukup aja ya. Ahi, bau badan antum tuh kurang sedap. Udah begitu, udah paham dia, maaf, itu begitu. Akhwat juga begitu. Ya, ingatkan yang lain supaya nanti nyaman. Dia sampai ketika ta'aruf itu mohon maaf ya. Jarak 5 meter gitu udah kecium, orang belum ada ya. Udah bau apa ini ya? Oh, ternyata calon kita yang ta'aruf. Jangan sampai kejadian. Terus mohon maaf ya, terkait masalah pakaian juga, jaket segala macam itu penampilan penting. Ya, antum kalau enggak punya baju, pakaian, beli baju lagi yang baru. Ya. Jangan baju itu lagi, itu lagi, itu lagi. Beli yang baju. Kalau enggak ada baju, beli toko merah collection. Ya, di mana? Di Pasir Kuda. Dekat siapa? Dekat rumah saya. Wah, istri yang jualan. Ya, ini ya, promo boleh kan? Boleh enggak? Boleh ya. Ya, ini ya teman sekalian, jazakumullah. Perhatikan kebersihan fisik. Kenapa? Karena ini kaitan fisik ya. Terkait fisik yang kuat juga terhadap nanti kesehatan atau kebersihan jiwa itu penting sekali. Dan dalam Islam penting diperhatikan apa? At-tahuru syatrul iman. Gigi perlu dibersihkan. Coba angkat tangan di kuku-kukunya coba. Ayo. Kukunya panjang-panjang enggak? Ahwat. Jangan ahwat pakai cadar, kuku kosma lampir. Udah gitu bekas kunyit lagi belum bersihin. Apa namanya? Panjang-panjang masih ada sisa bekas kurban kemarin daging pada nyelip, ya. Nauzubillahi min dzalik. Habis makan sate nyelip, ya. Lupa dibersihin, ayo. Nauzubillah. Dijaga kuku ya, bulu-bulu diatur, makanya setiap Jumat kita disunahkan ya dibersih, itu adab Islam, itu masuk bagian adab juga, itu adab, itu dijaga teman-teman. At-tahuru syatrul iman penting. Kami beberapa kali itu sama Kang Haris ya, ketika memutaarufkan ya, itu ada ikhwan-ikhwan ya Allah, sampai kita bilang gini, dia enggak mudeng juga. Ayo antum perbaiki ya penampilan, dia enggak mudeng, siap-siap. Ah, begitu lagi tampangnya, begitu lagi, kita bilang
Eh, entennya ini jaket nih ganti, jaket ganti. Baru, oh ganti jaket maksudnya. Baru mikir dia. Ya. Rambut yang rapi, rambutnya enggak beres gitu ya. Sendal juga ada mungkin 30 tahun belum ganti gitu ya. Sendal saya. Ini na'udzubillah. Ini penampilan penting ya. Innallaha jamil yuhibbul. Ya, siapa tuh? Wah, bagus ya, keren. Dapat lengkeng satu. Dari ustaz, doa nanti dapat jodoh nih. Insyaallah. Jadi Allah itu Maha Indah, mencintai keindahan. Ya, hadir kajian atau muta'aruf, bajunya lepek-lepek, barolong kabeh, ya, pada bolong. Kenapa? Ustaz takut riya anama tasawuf supi anama. Jangan begitu ya, akhi. Islam itu tunjukkan, ya. Kita pasti harus mahal ya, yang penting terlihat indah. Dan indah juga beda-beda ya. Jangan sampai kita memaksakan indah juga enggak pas juga, ya enggak pantas ya. Kulitnya hitam pakai baju hijau semua ya, kurang pantas ya. Itu disesuaikan aja. Ini ya, berikut apa? Qawil jism. Kata Rasul apa? Tadi mukmin kuat lebih baik dan Allah cintai. Jadi kita mau yang lemah apa yang kuat? Kuat apanya? Fisiknya, kuat ekonominya. Yang kelima ya, itu adalah mujahidun li nafsih. Ya, berjuang ya, melawan hawa nafsu. Mujahidun atau mujahadatun boleh. Li nafsi. Apa tuh? Bersungguh-sungguh ya, mengendalikan hawa nafsu atau dirinya. Kata Rasul dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an ji'tu bih. Ya. Kata Rasul dalam sebuah hadis ya, tidaklah sempurna keimanan di antara kalian ya, sebelum kalian ya mengikuti ya, atau sebelum kalian apa mengikuti ji'tu bih, yang telah datang kepadaku. Artinya ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ya teman-teman, akhwat dilarang berkholwat, jangan sampai berkholwat. Ada yang bilang, Ustaz, boleh enggak kami pacaran sebelum nikah? Boleh enggak pacaran? Boleh enggak? Sebelum menikah, boleh enggak? Tidak boleh. Kalau habis nikah? Boleh. Pacaran syariah ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Apa pacaran syariah? Kalau makan di kafe, jaraknya 10 meter. Wah. Jadi dia makan di sini, si ikhwannya awatnya di sana. Enak juga ya makanannya ya, itu namanya pacaran syariah ya. Geblek juga tuh ya. Orang otak-otak Israel. Enggak boleh, tetap aja ya. Ada yang ta'aruf di kebun raya gitu ya, berduaan ya. Tidak boleh ya. Berkhulwah itu tidak boleh. Jangan sampai berduaan ya. Apalagi di tempat apa namanya yang sangat sepi sunyi ya. Kalau ikhtilat campur laki-laki antar ikhwan akhwan itu berapa syarat ulama ada yang bolehkan. Selama misalnya tutup aurat, jaga pandangan, kalimatnya terjaga untuk kebutuhan taklim itu boleh. Tidak bergesekan. Tapi kalau berkhulwah berduaan jelas yang ketiga siapa? Syaitan. Makanya pentingnya perantara begitu. Ketika teman-teman mau nikah ada perantara. Enak nanti kalau ada masalah. Kayak sekarang mentarufkan ikhwan awat. Itu tinggal ngadu aja awatnya. Ustaz, suami pelit. Tinggal telepon. Sini lo ke rumah. Bini dikasih berapa duit sebulan? 500 ribu. Kok tega banget gaji berapa? 10 juta. Pelit banget ente. Kan gampang. Ada perantara. Ya. Sama juga begitu. Ustaz, kata si ikhwan, istri kurang maksimal nih pelayanan begini-gini. Udah, ukti, nanti ketemu ya sama istri saya. Nasihatin, gampang. Itu pentingnya ada perantara, teman-teman. Kalau enggak bingung sendiri, teman-teman. Banyak orang menikah bingung. Ya, tidak ada, mohon maaf ya, orang tua sudah meninggal, tidak ada yang memfasilitasi, tidak ada guru pembimbing, tidak ada punya ustaz, ustazah, bingung mereka itu. Makanya kita inginkan ketika teman-teman yang ikut ta'aruf itu diupayakan ikut halaqah atau liko atau kajian di mana teman-teman punya ustadz pembimbing gitu. Yang ketika ada sesuatu itu bisa diskusi ya, ada petunjuk jalan gitu ya. Kan bukan hanya istikharah, kita memilih itu perlu dengan istisyarah, meminta pertimbangan musyawarah orang-orang yang lebih faham.
Ustaz, saya orang Sunda, mau menikah sama orang Padang, gimana kira-kira? Nah, kita kan kasih pertimbangan, oh, orang Padang itu enggak masalah, orang Padang itu soleh, ya kan? Pinter-pinter, dan baik-baik, dan dermawan semua. Ya, misalnya kita bilang kan gitu. Setuju? Pada diem sih. Tad, saya mau nikah, saya orang Palembang, mau nikah sama orang Sunda, gimana? Itu kasih pertimbangan boleh, sama orang Aceh, itu boleh. Tad, kalau saya pemahamannya, maaf ya, ikutnya Raja Roja nih, kira-kira dengan orang-orang yang nikah dengan Radio Wadi cocok enggak gitu ya. Nanti jangan sampai berantem gitu. Kita kasih pertimbangan, oh begini, begini, begini. Itu supaya ini, penting teman-teman ya. Apa tadi itu masuknya? Mujahadah, tadi terkait kita berusaha mengkondisikan diri kita. Tad, gimana kalau kita sudah tidak bisa ngontrol waktu, apa namanya hawa nafsu lagi? Maka diupayakan segera menikah. Ada ikhwan datang, Ustaz, na'uzubillah ya, saya melakukan masturbasi atau onani gitu ya, itu sehari bisa 2 kali, 3 kali. Ya Allah, ahi, kalau bagi antum begitu, antum sudah wajib menikah. Ya. Kalau ketemu ahwat masih, astagfirullah. Ketemu lagi, astagfirullah. Ketemu laki-laki, astagfirullah. Ya. Masalah juga itu ya. Berarti gay itu. Kalau antum sudah susah mengontrol hawa nafsu, maka baiknya segera menikah. Makanya menikah itu beda-beda kedudukannya. Ada yang sunnah, ada yang wajib ya. Ada yang mubah saja. Ada yang makruh. Kalau dia misalnya ada suatu terganggu fisiknya itu bermasalah. Ahwat-ahwat yang terganggu masalah rahim diupayakan perbaiki. Ya. Ikhwan-ikhwan juga begitu. Maka nanti kita ada materi khusus untuk perbaiki stamina. Nanti kita jangan lewatkan tuh ya. Supaya menjadi laki-laki yang alhamdulillah. Ya. Maaf, yang sudah menikah di sini siapa sih? Satu, Pak. Yang sudah menikah siapa aja nih? Pak Anjar, Henry, 2. Udah nikah, Pak? Udah ya. Anak berapa? Istri? 1 ya. Ya, teman saya beliau. Alhamdulillah ya. Itu yang tadi apa? Mujahadatun lin nafsi, ya, berjuang melawan hawa nafsu ya. Ini teman-teman harus bersungguh-sungguh ya memiliki karakter ini. Yang ketujuh apa? Harisun ala waqtihi. Harisun terjaga ala waqtihi. Terjaga ya waktunya ya, teman-teman bisa terkondisi ya, mengatur waktunya. Kapan target menikah, usia berapa teman-teman? Udah kelewat saat, ya Allah, sabar ya. Ikhwan banyak, ahwat banyak, makanya kalau ada tembak aja langsung, mau gak menikah sama saya gitu, bilang aja, siap ditolak aja nanti. Itu ya teman sekalian, jazakumullah ya. Jadi karakter yang perlu apa tadi tuh? Harisun ala waqti, menjaga waktunya. Yang berikutnya munazzam fi su'uni. Munazzam fi su'uni itu apa? Bahasanya teratur ya. Teratur pada urusannya. Ya, kita persiapan kalau nikah kapan, nabung dari sekarang, investasi dan lain sebagainya. Itu yang berikutnya qadirun ala kasbi, diupayakan punya usaha ya, bisa mandiri lah. Tidak harus punya penghasilan tetap. Yang penting tetap berpenghasilan. Setuju? Ada orang nyantai-nyantai, banyak-banyak kelihatannya gitu ya. Tahu-tahu penghasilannya per bulan besar sekali. Ya. Yang terakhir itu nafiun li ghairih. Ya. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi nanti teman-teman kalau mau nguji ketika ta'aruf boleh kasih pertanyaan. Misalnya kepada ikhwan. Akhi, kalau nanti kita sudah menikah, kita punya uang pas-pasan, terus nanti gimana kalau orang tua kita butuh, menurut antum kasihin atau bagaimana, itu diuji boleh. Nanti akhwat juga diuji gitu. Wahai uhti, nanti saya punya orang tua nih, orang tua saya sakit, kemudian kamu juga sakit, tapi orang tua saya butuh saya, gimana sikap anti? Itu boleh uji, kasih pertanyaan. Oh, gak apa-apa, lebih baik ibu mas aja nanti, atau ibu antum aja urus dulu, nanti insya Allah saya bisa sama orang tua saya, kan bisa begitu. Dan lain-lain lah, itu bisa diuji dengan berbagai macam pertanyaan. Teman-teman sekalian, jazakumullah ya. Jadi apa tadi? Nafiun li ghairi. Karena Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis di karakter yang penting buat kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa ahabun nas ilallah ta'ala ya. Adalah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah paling bermanfaat. Jadi jadilah akhwat-akhwat yang hidupnya bermanfaat. Jadilah ikhwan-ikhwan
yang hidupnya bermanfaat. Minimal apa? Bermanfaat buat tempat tidurnya sendiri. Maksudnya apa, Sad? Maksudnya, saya banyak mendapatkan akhwat-akhwat itu tempat tidurnya masih pada kotor. Bantal gulingnya jarang diganti, spraynya jarang diganti. Ada enggak? Ada enggak? Lemari bukunya berantakan. Rumahnya juga berantakan. Malas cuci piring bantu orang tua. Minimal di keluarga kita bermanfaat, teman-teman, akhwat terutama. Jangan menjadi akhwat pemalas. Maka kita survei itu ke rumahnya. Dan itu kita tidak infokan, dadakan. Sidak. Terserah siap enggak siap, ada enggak ada. Tapi bilangin ke orang tua, kalau kami datang berdua bukan mau ngelamar. Ya. Bahwa itu ustadz saya gitu aja. Jangan salah paham, apa entar enggak pakai peci begitu ya. Pakai peci enggak pakai peci ya. Pakai apa namanya? Kalau saya mungkin pakai peci untuk membedakan ya, dituain dikit lah. Takut salah sangka, beberapa salah sangka terus soalnya. Ya. Ustadznya masih muda ya. Ah, ibu jangan gitu, jadi kepengen. Kadang ada ibu-ibu yang suka iseng ya. Saya bawa ini Kang Haris beberapa kali kalau ada klien itu sering bilang gitu. Ustadz, asistennya masih muda ya, ganteng. Gak tahu anaknya 4, pada bingung ya. Apalagi pas tanya saya anaknya 5 ya, pada heran. Ya teman sekalian, jazakumullah. Itu ya, jadi belajarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Bukan hanya casingnya saja, kita perbaiki akidah kita, akhlak kita ya. Jangan menjadi akhwat-akhwat KW, ihwan-ihwan KW, hanya penampilan, ikut tren ya. Orang pakai cadar, ikut pakai cadar ya. Orang apa namanya pakai kaos kaki, ikut pakai kaos kaki rapi begitu ya. Orang pakai apa lagi ya, sekarang lagi musim apa sekarang ya, orang pasang jenggot, paksa beli pembulu apa penumbuh apa jenggot, penumbuh kumis, cari-cari, searching-searching supaya kelihatannya islami gitu ya. Enggak usah dipaksakan. Antum punya 2 lembar, udah bismillah 2 lembar itu. Orang-orang kan gini, kayak ustaz apa? Syafiq Basalamah. Ya kalau kita punya 2 ya enggak apa, gini aja. Ya Allah bersyukur ya, Allah tambah lagi gitu ya. Enggak usah dipaksa-paksakan ya. Supaya kemiri ya, tiap malam bakar-bakar kemiri itu ya. Supaya tumbuh. Ya jangan. Artinya ada banyak yang perlu kita perbaiki, sikap kita, attitude karakter kita, kemanfaatan kita pada orang lain ya. Jangan sampai kita ibadahnya baik, benar, tapi ternyata jauh daripada nilai-nilai Islam di masyarakat kita itu ya. Makannya, minumnya, komunikasinya ya, pergaulannya dijaga ya. Itu ya teman-teman, terutama awat-awat ya, pastikan pakai busana muslimah yang rapi. Itu ya, mungkin masih ada pertanyaan. Ana cukupan dulu, tafadhol silakan, karena beberapa kali pertanyaan enggak kebagian waktu. Ya, silakan. Baik, alhamdulillah. Ya teman-teman, gimana? Sudah catat semua ya materinya ya? Ada berapa tadi? Ada berapa poin? Ada 9 ya. Nanti bisa dihafalkan atau mungkin dari setiap list tadi bisa dibuat pertanyaan nanti pada saat persiapan ta'aruf tadi. Ya. Dibuat list pertanyaannya ya. Pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang intinya sejalan dan sebab dan sevisi dengan apa yang teman-teman pikirkan. Oke, yang ingin bertanya silakan. Ya sebelumnya saya informasi dulu, ini ada door prize juga ya. Dari Naratama Gold ada 2 buah mini gold berukuran 0,05 gram ya. Ini lumayan sekali ya bagi teman-teman yang ingin berinvestasi ya. Bisa ke Naratama Gold. Ini ada tersedia door prize 2 mini gold, kemudian ada 1 buku nih, ada notes ya. Notes-nya gede. Buku apa sih namanya? Binder ya. Oh, untuk CV. Untuk nulis atau buat ngelis pertanyaan ini bisa banyak nih, berapa lembar nih. Kemudian juga ada Almasurat dan juga voucher dari Soraya Devi. Voucher untuk potongan harga sewa busana berlaku untuk 1 kali transaksi. Berlaku sampai dengan 17 November 2020 nih, buat motivasi kita menikah sebelum bulan November. Oke, yang ingin bertanya silakan dari Iwan dulu atau Ahwat. Oh ya. Kira antum semua nih nanya banyak banget ini. Ada 9. Enggak ya. Padahal saat. Ada pertanyaan? Ada yang mau langsung bertanya enggak? Iwan atau Ahwat? Ada? Enggak ada?
malu nampaknya Ted. Oke Ted, mungkin langsung pertanyaan yang tertera dulu Ted. Halo. Ustaz, saya mau bertanya, Ustaz pernah bilang melihat laki-laki salah satunya, ya kan? Bukan hanya dari itu saja, berbakti kepada ibu. Bagaimana jika dia berbakti kepada ibunya, tapi tidak menghargai orang tua saya sama sekali, sampai orang tua saya sakit hati. Terima kasih Ustaz. Kalau dia sudah menikah seperti ini, doakan terus suaminya, ya, dengan doa Al-Furqan 74. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah, dan bersabar terus. Dan ikut adakan kajian-kajian Islam. Dirayulah suaminya. Tapi kalau ada tadi makanya saya katakan itu salah satunya ya. Ibu itu bakti seorang laki-laki kepada orang tuanya itu insya Allah menunjukkan salah satu karakter baik gitu ya. Nah, bagaimana dia tidak sayang dengan mertuanya? Berarti ada yang kurang ya, kepahaman yang dia miliki. Teman-teman ya, saya berupaya berbakti kepada orang tua saya. Saya juga berupaya berbakti kepada orang tua daripada istri saya atau mertua saya. Kenapa demikian? Karena sama-sama orang tua kita. Ya. Tidak mungkin saya mendapatkan istri, tidak mungkin saya bisa mendapatkan istri tanpa ada perantara orang tua wasilahnya. Jadi orang tua mertua itu sebetulnya sama lah begitu ya. Jadi jangan dibeda-bedakan. Kecuali ada yang mendesak, maka kebutuhannya kita prioritaskan orang tua laki-laki. Tapi sama-sama ya. Dan ini sebetulnya hubungan suami kepada mertua itu bisa besar pengaruhnya dari pelayanan istri. Jadi ketika istri itu sangat solehah, istri itu sangat solehah kepada, sangat taat kepada suaminya, insya Allah suami pun sangat berterima kasih kepada mertua. Itu ya teman sekalian ya. Oh iya ada infak ya, di infak diedarkan panitia sudah. Diisi yang besar-besar ya. Ya. Minimal 50 ribu ya sih. Supaya cepat jodohnya datang. Ya saya doakan ya kan. Itu ya terkait orang tua. Jadi pelayanan istri kepada suami juga lebih diperbaiki. Nanti insya Allah bersama sudah maksimal, suami merasa bersyukur banget. Nanti juga pelan-pelan bisa diingatkan suaminya. Ya itu nanti insya Allah bisa loh ya seperti itu. Yang kedua, saya sedang mengalami cinta dalam diam. Asik. Cici. Cinta dalam diam itu artinya gimana ya? Mencintai orang diam-diam. Siapa nih? Oh, saya enggak bacakan ya. Bukan saya, bukan. Pada seorang ikhwan, sudah hampir 1 tahun ini. Dan tidak ada komunikasi antara saya dan dia. Saya selalu berdoa agar dijauhkan dari dia. Oh, kenapa? Kenapa? Kenapa berdoa dijauhkan? Dekatkan dong. Ini keliru ini. Ya Rob, jika si AA itu sebut namanya, misalnya AA Zaid, ya, yang tadi tilawah itu, anak 3 tapi dia. Ya Allah, jika AA ini, baik untuk kehidupanku, rumah tanggaku, orang tuaku, agamaku, dekatkan ya Allah. Tapi jika enggak baik ya Allah, jauhkan. Jadi jangan minta dijauhkan, jangan ya. Minta petunjuk kepada Allah. Tapi semakin saya sering saya berdoa seperti itu, semakin sering saya dipertemukan dengan dia. Ya Rabbana Allah Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Karena saya satu pekerjaan. Ya nanya siapa sih yang nanya? Enggak ya. Iya, dia ketemu terus tuh pekerjaan. Apakah ini tanda dia jodoh saya, Ustaz? Kagak tahu saya juga ini. Yang tepat anti istikharah dan istisyarah. Minta petunjuk Allah dan minta petunjuk yang faham. Pak Ustaz, bawa aja ke saya sini ikhwannya, akhwatnya. Temui saya. Tapi ikhwannya jangan saya loh, ya orang lain, ya GR banget sih. Ya. Ustad, saya suka, ya kan sama ada ibu-ibu begitu ya, ibu-ibu lagi nih. Sama siapa? Sama salah satu ustad. Oh, saya udah GR ya. Padahal ustad bukan saya. Ya. Jadi kalau ada seperti ini, minta petunjuk Allah, istikharah.
tidak kecewa. Semakin berdoa, ingin dijauhkan istikharah, semakin ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Seperti isyarat minallah. Apa daya diri ini? Tembak aja, ajak nikah. Ditolak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada sakit hati, mendem perasaan sakit loh teman-teman. Sakit gak? Mencintai dalam diam sakit gak? Sakit, ngawang-ngawang gitu. Makan sate inget dia, minum inget dia, ya. Karena saya enggak nyaman dengan perasaan ini. Saya takut dosa, Ustaz. Udah, sini, saya tembakin siapa orangnya. Saya sering kok nembakin Ahwat atau nembakin Ihwan. Jadi perantara. Ditolak, enggak masalah. Sabar aja. Ya, nanti hubungin saya yang nanya. Ketahuan ntar siapa. Enggak, banyak. Tanya Kang Haris ya. Banyak Ihwan-Ihwan, Ahwat-Ahwat yang suka atau cinta dalam diam itu banyak. Ya. Bahkan banyak juga ikhwan-ikhwan yang cinta dalam diam kepada Kang Haris, itu ada juga. Ikhwan kawin itu. Ustaz, sudah 3 minggu yang lalu saya mimpi kaki saya digigit ular saat membuka pintu. Apa maksud dari mimpi saya itu, Ustaz? Naik. Ada yang bilang mau ada yang ngelamar. Ah, cek sahaya ta. Dan ada juga yang bilang ada yang mau berbuat jahat. Ular itu tanda sihir. Ya. Harusnya pas mimpi tanya, "Hei ular, kamu tanda apa?" gitu. Enggak bisa ya. Ular biasanya tanda sihir. Beberapa ulama ruqyah itu menyampaikan ular tanda sihir, ya. Kalau tanda ngelamar itu dari orang-orang Sunda ya. Wallahu alam. Ya. Ustaz, saya trauma pada laki-laki yang berperilaku kasar. Saya niat ta'aruf, bagaimana agar kita mengetahui kalau ikhwan itu temperamen. Ya udah serahin pada kita, percayakan, daftar member. Daftar member ta'arufku, kita dampingi. Ya. Kita dampingi, kita bimbing. Ya 24 jam. Ya, insyaallah. Iya, kalau ada masalah apa-apa kita bantu. Terkait masalah jodoh ya. Saya jangan minta dinikahin aja syaratnya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi gak usah trauma, gak boleh trauma. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ikhwan masih banyak nih, bejibun ikhwan. Ya, banyak. Tad, apakah pria kasar yang suka marah dan membentak masih pantas jadikan suami? Masih pantas enggak? Enggak. Ya. Gimana caranya? Kasih minum bidara sehari 3 kali. Diam-diam ya. Kalau pikirkan ya, kalau kita ada Ahwat yang dia bersiap bersabar, kuat kesabarannya, dapat suami kasar ya enggak apa-apa. Saya mau nikahin sama dia. Dia kasar loh, Ukti. Enggak apa-apa. Saya bisa lebih kasar dari dia. Waduh. Atau saya bisa bersabar, enggak apa-apa. Ya. Saya niat mendakwahi dia, itu mantap sekali. Ayah, antum menikahi dia apa niatnya? Saya ingin mendakwahi dia. Dia pelit loh. Saya niat dakwahi dia, Sat. Dia kasar loh. Saya niat dakwahi dia, Sat. Dia miskin loh. Saya niat mendakwahi dia, Sat. Ini luar biasa, tapi jarang yang begitu. Ya. Yang kayak ada ikhwan begini, Ustaz, carikan saya akhwat yang siap saya ajak hidup susah. Wah. Ada enggak angkat tangan? Enggak ada ya. Diajak hidup susah enggak mau lah. Ketika dilamar pria, apa yang harus saya lakukan untuk tahu dia pria yang baik atau tidak? Istikharah. Istisyarah. Minta petunjuk Ustaz. Minta petunjuk Allah terutama yang utama. Apa yang harus saya lakukan untuk tahu dia dari keluarga baik-baik atau tidak? Selidiki sosial media, statusnya, pertemannya dengan siapa. Datangi rumahnya, tanya. Enggak bisa datang sih. Utus delegasi, utusan, mata-matai bagaimana karakter dia. Ya. 2, 1, bagaimana seorang wanita yang persiapkan kemandirian dalam finansial, memapankan materi untuk persiapan pernikahan? Sementara kita tahu laki-laki yang diwajibkan dalam hal ini finansial keluarga pencari nafkah. Para akhwat, tugas mencari nafkah siapa? Ikhwan apa akhwat? Suami apa istri? Jangan terbiasa memanjakan suami. Ya, paham? Enggak apa-apa mas, pakai uang aku dulu sekali, 2 kali. Enggak apa-apa mas, enggak kerja juga, ngomong anak aja di rumah. Ya, jangan kebiasa begitu. Kasih keyakinan, kepercayaan. Mas, saya yakin mas jadi suami yang sukses. Mas, semangat mas.
aku doakan. Abi, Umi doakan dari rumah ya. Abi, silahkan keluar rumah. Nanti Umi yang tiup lilinnya kalau bergerak. Jangan ya. Itu mah babi ngepet ya. Jadi, ya kasih kepercayaan kepada laki-laki untuk bekerja. Jangan hanya melempem gitu ya. Jangan. Ya. Dan tugas mencari nafkah itu adalah suami. Kasih kepercayaan itu. Kesiapan apa yang perlu? Ya apa teman-teman bisa bisnis online silakan. Bisnis online, jualan online, tapi jangan memaksakan diri. Sebenarnya teman-teman kalau bisa tuh ya kuatkan aja suami, kasih semangat, motivasi, doakan. Insya Allah berkah rezekinya. Ada rezeki sedikit sedekah Jumat, ngasih fakir miskin, biasa sedekah. Nanti berkah insya Allah rezekinya buat suami ya. Kesiapan yang seperti apa bagi seorang wanita untuk pernikahan? Sering kali ditemukan baru mau saja tapi belum siap-siap. Nah iya betul. Kesiapan apa tadi? Ya, ikuti kajian rumah ta'arufku biar lengkap nanti ya. Persiapannya banyak buat menikah itu. Minimal kesiapan niat dulu atau ilmu dulu ya. Yang jelas kalau Iwan siap dilamar. Iwan siap dilamar apa siap ditolak? Ahwat, ahwat siap dilamar, siap ditolak, ahwat. Ahwat, maunya dilamar apa dilamar atau ngelamar? Ngelamar. Oh, dilamar. Ya. Kalau enggak saya lamar ter. Astagfirullahaladzim, ya Allah ketelepasan. Enggak loh, Cep. Enggak, tahu sih saya kok. Berak-abrik paling. Saya mau tanya perihal pertanyaan saat ta'aruf pada saat nazar. Boleh tidak bertanya perihal penghasilan? Hutang piutang? Boleh. Tapi jangan kasar. Ya akhi, boleh tahu enggak penghasilan antum kisaran angka berapa? Gitu aja, umum. Jangan kasar. Emang gaji berapa per bulan? Punya utang enggak? Pakai adab dikit lah. Akhi kira-kira, mohon maaf ya akhi, penghasilan berapa, di angka berapa kira-kira? Atau gaji tetap berapa? Jangan terjebak, kadang-kadang ada ikhwan yang punya gaji tetap, ada penghasilan tidak tetap. Nah, kayak ustadz gitu ya. Kalau dia misalnya tanya penghasilannya berapa? Kisaran aja bisa, kisaran 3 juta. Ya udah, berarti kisaran. Kisaran 3 juta berarti berapa? 2,5 sampai ya 3 juta setengah kan kisaran itu. Kisaran berapa? Ya kisaran-kisaran 15 juta lah. Pas udah nikah slipnya cuma 500 ribu. Kok kisarannya jauh banget? Gitu? Ya, hati-hati ya. Tanya utang piutang boleh enggak? Boleh, silakan aja. Tapi jangan sampai menjatuhkan calon suami dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Jangan, dihinakan sehina-hinanya. Oh jadi penghasilan antum cuma sekian ya? Emang guru apa sih? Guru TK? Guru TK. Pantes ketebak paling juga 700 ribu gajinya. Udah enggak jadi taruh lah. Jangan sampai begitu ya. Kalau ada yang begitu ya na'udzubillah, saya enggak support ya. Enggak ada ya, enggak ada akhlaknya. Saya mau tanya Ustaz, karena ini hal yang paling mengganggu saya. Bagaimana cara mengetahui diri saya kalau sudah siap menikah? Ente nilai sendiri aja tuh. Saya bukan dukun, ya. Karena di zaman sekarang kan banyak pengaruh dari sosmed yang men-show up kehidupan pernikahannya. Jadi bikin iri. Ini jangan sampai nikah karena iri. Jangan sampai nikah karena pelarian. Nikah sama dia enggak jadi. Udah siapa aja nikah sini sama saya lah. Sini sama saya. Jangan begitu. Kalau diobral diri ya betul. Jangan sampai kalau kita misalnya enggak cocok udah. Ta'aruf gagal. Sabar ya ahi. Ta'aruf lagi gagal. 15 kali binaan saya ta'aruf sampai gagal. Enggak putus asa dia. Putus urat nadi, enggak juga ya. Dia masih semangat dan alhamdulillah yang ke-16 kali berhasil. Allahu Akbar. Jadi jangan sampai 3 kali ta'aruf, gimana uhti masih mau? Mau udahlah siapa aja, ustaz mau enggak sama saya. Jangan begitu, jangan terlalu obral, tetap jaga iffah, jaga kehormatan. Tad saya pilihan seperti ini saja ya. Mungkin turunkan dikit kalau yang tadi kemarin misalnya mancungnya agak 5 cm ya. Mancungnya cukup 2 meter aja gitu. 2 cm gitu ya. Jadi ya jangan grade-nya jangan terlalu tinggi. Ukur dirilah. Kadang-kadang ada akhwat terlalu tinggi, Iwan juga terlalu tinggi. Cari yang gimana, Sad? Ya minimal saya sederhana aja, Sad. Pokoknya tidak gemuk, tidak hitam, tidak pendek, tidak pesek.
Apa berarti itu? Putih, mancung, langsing, ya manekin ya, boneka. Nah, jadi jangan sampai dorongan menikah itu karena sosial media, pada upload foto segala macam pernikahan, ya kita tertipu, jangan. Cuma kepingin doang, sementara gak tahu diri sendiri itu udah siap atau belum. Niatnya udah bener atau belum. Intinya bagaimana cara memurnikan niat nikah itu di tengah serangan sosial media. Jangan punya sosial media. Jangan pernah lihat Facebook, IG, dan lain sebagainya. Cukup handphone jadul aja yang bunyinya tinut tinut. Ya udah, gak usah macam-macam, gak usah neko-neko. Aman teman-teman. Bisa gak begitu? Bisa. Nah, kita tuh terganggu dengan seperti itu ya. Informasi sosial media, internet, berita itu jadinya seakan-akan orang tuh, maaf, kadang-kadang ada yang ekspektasi terlalu tinggi. Oh, si fulanah nikah sama fulan, fulana sama fulan begini nikah. Oh, bahagia sekali sosial medianya ya. Ternyata pas kita punya suami, gini amat ya suami. Pas punya pacar, istri juga gitu. Ya Allah, kok enggak beda sama sosial media sih? Kok suami kita enggak seperti artis Korea sih? Ya. Kayak artis apa? Artis yang lain gitu ya. Nah, ini jangan sampai ekspektasi kita terlalu tinggi sehingga gara-gara di media tadi ya, akhirnya kita menjadi tidak bersyukur kepada Allah. Syukurlah apa yang Allah berikan saat ini, ya. Teman-teman ya. Sekarang belum nikah bersyukur enggak? Bersyukur enggak? Bersyukur ya. Masih alhamdulillah bisa hidup ya kan? Masih alhamdulillah bisa bernapas, alhamdulillah bisa mendengarkan kajian. Alhamdulillah bisa bekerja. Alhamdulillah banyak bersyukur. Supaya ketika kita banyak bersyukur tuh, nikmat-nikmat yang Allah berikan saat ini itu semakin terasa manfaatnya. Yang sudah menikah bersyukur punya suami, punya istri, punya anak, bersyukur. Supaya apa? Supaya kehidupan yang Allah berikan itu terasa indah dan nikmat yang telah Allah berikan ditambah lagi nikmat oleh Allah. Kenapa kita kurang bahagia? Salah satunya bisa jadi karena kita kurang bersyukur. Ya, Bu, gimana Bu suaminya? Ya, daripada enggak punya suami, Ustaz. Ya Allah, suami yang enggak dengar gitu ya. Gimana punya istri, Bu? Ya, istri pelarian dulu, ada teman saya di Depok nolak saya enggak jadi nikah karena kurang duit. Ya, adanya begitu, ya udah terima aja apa adanya. Ya Allah, jangan begitu ya. Syukuri. Gimana suami? Alhamdulillah. Anak-anak alhamdulillah. Gimana pekerjaan? Ya, namanya juga bisnis ya. Alhamdulillah, tapi masih ada ya. Jangan. Alhamdulillah. Gimana bekerja sekarang? Alhamdulillah. Syukur. Syukur. Syukuri. Kuatkan kesyukuran kita kepada Allah. Sampaikan itu. Ucapkan. Rasakan dalam hati. Insya Allah, nanti kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan itu berkah. Dan Allah apa? La in syakartum la azidanakum. Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat lain menjadi lengkap, sempurna. Itu ya. Dengan kita banyak bersyukur. Ada lagi. Satu ya.